jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak, gimana kabarnya hari ini? Bunda berharap baik-baik aja ya. Di sini bertemu lagi dengan Bunda kami dan Bunda Rika. Iya, kangen gak ya sama bunda-bunda di sekolah? Pasti kangen ya. Hari ini Bunda Ani dan Bunda Rika akan membeli pembelajaran di sentra apa Bunda Rika? Di sentra IMTAK. Di sentra IMTAK, benar sekali. Nanti kegiatannya apa Bunda Rika? Yang TKA? Kegiatan yang TKA yaitu nanti kita akan membilang, menghitung donat menggunakan bahasa Arab. Iya, untuk TKB yaitu meronceng huruf hijaiyah teman-teman. Di minggu ke-9 ini temanya apa Bunda Rika? Temanya yaitu kebutuhanku. Iya, temanya apa Bunda nih? Yaitu roti teman-teman. Iya, siapa yang pernah makan roti? Pasti sudah pernah semua ya. Ada roti apa aja Bunda Rika? Roti ada banyak. Ada roti coklat, ada roti donat, ada roti kering, terus ada roti basah juga. Iya, banyak macam-macamnya ya teman-teman. Sebelum melakukan kegiatan, kita berdoa dulu Bunda Rika. Yuk, jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzugni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah kepahaman kepadaku. Amin. Sudah selesai berdoa ya teman-teman. Selanjutnya Bunda Rika dan Bunda Ani punya lagu yaitu Cinta Rasul. Yuk, 1, 2, 3. Aku meniru Rasulullah, taulah dan kita. Aku meniru Rasulullah, uswatun hasanah. Ya 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 ya. Aku suka bersedekah. Ya 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 ya. Aku suka beribadah. Mari solawat kepadanya, bukti cinta kita. Mari solawat kepadanya, jalankan sunahnya. Ya 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 ya. Aku suka bersedekah. Ya 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 ya. Aku suka beribadah. Ya, siapa yang suka bersedekah? Iya, siapa yang suka beribadah? Aku. Iya, pintar sekali. Yuk kita lanjut kegiatan ya Bunda Rika. Ayo ikutin ya teman-teman. Kegiatan kakak TKB yaitu meronceng huruf hijaiyah teman-teman. Ini ada bandana, Bunda punya sedotan, terus tali, terus ada gunting, terus huruf hijaiyah teman-teman. Pertama-tama kita potong sedotannya dulu ya. Ini potong dulu. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka ragam. Potong-potong ya. Karena jasa Bapak dan Ibu. Seperti ini. Setiap hari ku selalu dibilang agar menjadi insan berguna. Yuk begini caranya teman-teman. Kita ambil benang, terus ditali sama sedotan yang paling kecil ya. Kita tali biar jadi pengikat di bawahnya. Sudah ikat ya teman-teman. Biar tidak jatuh. Sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu kita ambil huruf A. Teman-teman, kita masukin ya. Ini terus kita
ambil pembatas, yaitu sedotan. Masukin juga seperti ini. Terus kita ambil huruf B, teman-teman. B kita masukin juga nih. Terus kita ambil pembatas juga, teman-teman. Seterusnya seperti itu ya. Sudah jadi, teman-teman, seperti ini resepnya. Nah, sekarang untuk kegiatan kakak tingkat yaitu menghitung gambar donat dengan angka Arab. Nah, di sini Dika sudah ada gambar donatnya. Bentuknya apa ya donat itu? Bentuknya lingkaran. Dan di sini Bunda juga sudah ada tulisan angka Arabnya. Kita udah menyiapkan titik nanti. Yuk, sekarang kita mulai. Rika sudah memotong gambar donatnya dan sudah memotong gambar angka Arabnya. Nah, sekarang Bunda mau menghitung donatnya. Di sini Bunda ada beberapa donat ya. Ada warna merah, hijau, biru, ungu. Terus di sini Bunda ada satu donat. Taruh sini. Nah, angka Arab yang bilangan angka 1 itu yang seperti apa ya? Coba kita cari. Ini angka 1 dalam bilangan Arab, teman-teman. Kita taruh di sebelahnya sini ya. Terus di sini Bunda mau ambil 2 donat. Nah, 2, 1, 2. Nah, angka Arab yang bilangan 2 itu yang seperti apa ya? Nah, ini bilangan Arab angka 2. Nah, kemudian Bunda mau ambil lagi donatnya. 1 2 3. Nah, bentuknya yang seperti apa ya? Angka 3 seperti ini. Kemudian Bunda mau ambil lagi. 1 2, 3, 4. Bilangan Arab yang angka-angka seperti apa ya? Ini dia. Nah, coba sekarang kita mau coba bilangan Arab angka 1 itu namanya Wahidun.
Nah, untuk bilangan Arab angka 2 namanya Isnaini. Untuk bilangan Arab angka 3 namanya Salasatun. Dan untuk bilangan Arab angka 4 yaitu Arba'atun, ya. Oke. Cuci tangan, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.